Kebahagiaan tengah dirasakan oleh ayah Kejora, Endang Mulyana. Bagaimana tidak, diketahui tak lama lagi dirinya akan segera menimang cucu pertama buah hati dari Lesti Kejora anaknya dan Rizky Billar. Saking bahagianya, beredar sebuah informasi yang cukup mengharukan, yaitu ternyata diam-diam Endang Mulyana tengah mempersiapkan single terbaru untuk Lesti dan cucunya nanti. Pria yang dikenal dengan nama Ayah Kejora tersebut memang sosok pertama yang begitu menjaga Lesti Kejora selama ini, mulai awal karir anaknya sampai sesukses ini. Maka tak heran jika dirinya begitu merasakan kehilangan semenjak anak perempuan semata wayangnya tersebut resmi menjadi istri dari aktor asal Medan, Rizky Billar. Dari itu semua, sangatlah tak heran jika dirinya ingin memberikan surprise kepada Lesti Kejora dan calon cucunya berupa sebuah lagu, meskipun dirinya bukan seorang penyanyi ataupun artis. Terkait dengan informasi dan kabar ini, masih terjadi simpang siur benar atau tidaknya, mengingat Ayah Kejora sendiri belum memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut. Namun, beberapa saat yang lalu, terlihat dalam beberapa unggahan video di Instagram dan YouTube bahwa Ayah Kejora tengah bernyanyi yang diiringi dengan musik piano. Tentu saja, hal itu semakin memperkuat akan kabar burung tersebut antara benar atau tidaknya. Namun yang pastinya, kita mendoakan semoga isu ini benar adanya dan keluarga besar dari Lesti Kejora serta Rizky Billar terus bahagia untuk selamanya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.